kita berada di daerah Maninjau. Sekitar Maninjau ya. Nah, di sini ada suatu objek namanya Air Tiga Raso. Air Tiga Raso. Jadi air tiga rasa. Yang memiliki tiga rasa itu rasanya yang pertama dari sini ini rasa soda, ini asam, ini pahit. Saya sudah mencobanya tadi. Jadi kalau yang masih penasaran, silakan datang ke daerah Maninjau. Dan ini sudah diuji oleh para peneliti. Pusat dari Padang sudah meneliti juga. Jadi secara berkala, secara rutin, air ini selalu diuji lab. Setiap 6 bulan sekali diuji labnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa yang kami yang cubo sih kok kali masa mamba. Oh nan mengerumbuk-gerumbuk tu dah. Yo. Banyak kuli kurang sama makan makan ramuan ku diminum dia wa tanpa jajan kalua semuntah kalua. Jadi kalau ada yang buruk-buruk dia anu di badan awak tu ah kalua itu belum mau dia ulik ke dalam jalan. Jadi diminum juga. Yo diminum. Buangan. Rasanya apa aja? Kalau lidah orang kami di situ kali asam mamba. Pahit. Ini sebetulnya ada juga yang keluar satu di bawah. Mungkin ini yang di bawah ini rasanya apa tadi? Oh, ini jadi air yang di bawah ini rasanya asam sekali. Ide penyakit kulit, kadas, kurap, kusta. Insyaallah